Polisi memeriksa Ade Irma, istri Anwar, napi yang kabur dari rutan Salemba. Ade Irma terancam pidana 5 tahun penjara karena membantu suaminya kabur dari rutan. Dirkrimum Polda Metro Jaya Krisna Murti mengatakan kepastian hukuman akan ditentukan melalui pengadilan. Polisi juga memeriksa Ade Irma untuk mendeteksi keberadaan Anwar. Untuk mencari Anwar, polisi membentuk tim satuan khusus. Polisi juga melibatkan masyarakat dengan menyebar foto Anwar. Maka kami menerbitkan DPO dan menyampaikan semacam pengumuman kepada masyarakat tentang bantuan kepolisian, siapa yang melihat dengan identitas seperti itu, untuk menginformasikan kepada kepolisian setempat. Nah, terkait dengan sayembara dan sebagainya, itu kan tidak ada di Indonesia. Jadi ya, kami imbuan yang bersifatnya dalam bantuan kepolisian terkait dengan keterlibatan pihak masyarakat dalam bekerja sama dengan kepolisian, lebih kepada itu saja. Jadi kami periksa secara intensif, kami mintai keterangan mendalam, ya, termasuk yang pertama untuk pertanggungjawaban perbuatan pidananya, istrinya, yang kedua terkait dengan pencarian pelaku. Untuk bagaimananya itu teknis, ini tidak bisa disampaikan ke publik. Ancaman untuk istrinya kabarnya di bawah 5 tahun? Di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan. Jadi tapi tetap diproses.